Yatsu ini memberikan program yang namanya Dojo, di mana Dojo ini adalah salah satu program kerja yang mana asembling-asembling yang ada di Yatsu ini perlakuannya sama. Nah, makanya tadi dari pihak Yatsu itu biar mengenalkan cara budaya kerja di dalam Yatsu. Nah, tentunya ini kan merupakan salah satu kesinergian yang sangat luar biasa. Jadi Link NPC ini pas. Jadi begitu hari ini dia menjadikan seorang PKL, waktu SMK-nya begitu keluar, karena begitu pas dites di sana itu sama. Nah, contoh tadi yang kita lihat di dalam area sini, memasang baut, terus seperti kayak model membuka tempat itunya, baut. Nah, ini kan salah satu. Nah, makanya ini role model yang disampaikan dari sini sebetulnya sangat bagus. Termasuk kemarin juga dari pihak PT Jemko, nah ini pun sama. Jadi jangan sampai hanya memberikan PKL tapi tidak sama dengan apa yang nanti dijadikan salah satu tujuan. Tadi yang saya bilang di NPC ini betul-betul tercapai. Jadi mudah-mudahan saya berharap apa yang disampaikan hari ini di Dayasu terhadap SMK Muhammadiyah, mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya tadi pun saya titipkan pesan bahwa ke depan itu nggak usah jauh-jauh, udah SMK di Kabupaten Karawang saja maupun SMA maupun Aliyah. Itu pesan pemerintah kepada perusahaan, Pak Ji? Iya, betul. Tadi saya sampaikan terhadap Pak Irfan. Nah, tentunya mudah-mudahan Pak Irfan karena hari ini sebagai chief executive selaku di SMK maupun SMA maupun SMU. Nah, jadi beliau tadi executive. Oke, ya. Oke, siap.